teman-teman, hari ini saya akan ketemu Pak San, akan mempraktekkan bagaimana membuat fermentasi pakan yang sederhana, murah, tapi hasilnya luar biasa. Ini memenuhi pertanyaan dari para penonton. Tolong Agro TV buatkan tutorial membuat fermentasi pakan dari bahan murah, meriah, tetapi hasilnya luar biasa. Tonton videonya dari detik ke detik, jangan di skip biar enggak gagal paham. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman kepengen tahu caranya bagaimana membuat pakan fermentasi. Bahannya apa saja bahannya? Rumput, Rumput termasuk kangkung juga boleh ya. Punya ya, rumput boleh. Ya. Rumput otot, kangkung, gajah, segala macam rumput gajah. Rumput ya. Ya. Tumpi jagung. Ya, terus dedek. Dedek katul itu loh. Ya. Tetes tebu sama empa. Berarti rumput itu bisa dicampur dengan bahan utama, misalkan ada kulit-kulit kopi, kulit bawang, ada kulit-kulit nanas, bisa kan ya? Bisa. Oh gitu ya. Ya, utama itu bisa kulit pohong, bisa kulit kopi. Ya. Terus kulit bawang merah, kulit ketela. Kulit ketela bisa. Ya. Yang penting kering. Ya. Yang dari pohong, ketela itu harus kering. Pokoknya yang di tempat di mana peternak itu ada banyak limbah-limbah ya boleh ya? Boleh. Boleh dipakai ya. Apa yang ada di sekitarnya, sekitar peternak itu bisa dimanfaatkan. Contoh seperti pohon jagung, terus kobot. Iya, kobot jagung. Kering bisa, basah pun bisa. Janggel. Terus janggel itu ya seperti itu, Mas. Harus punya mesin besar. Harus digiling dulu. Ya, terus seperti kulit kedelai. Kulit kedelai bisa. Bisa. Batang-batangnya juga bisa loh, Pak. Bisa. Daun singkong bisa. Sak batang-batangnya bisa. Batang-batangnya. Ya? Yang penting punya mesin chopper. Chopper kayak ini ya. Oh, nah, mesin choppernya. Ya, seperti ini. Harus punya ini. Ayo, Pak, sekarang kita lihat bahan-bahannya, Pak. Oh, ini suketnya harus digiling dulu ya? Iya, di chopper. Oh, susah, ambil dulu, Pak. Nah, ini berarti nggak boleh ya dimasukkan langsung ke tong-tong itu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Untuk kambing nggak mampu. Begitu ya, harus dicacah dulu. Harus dicacah. Kalau sapi mampu. Memanen nyacah nggak pakai mesin ini, Pak? Nggak duit. Pakai pisau aja yang panjang itu. Oh, gitu. Dicacah ngono. Dikasih kayu, dipotong-potong sama pisau. Ya tapi ini waduh sewa kayak muter, Pak. Nah, makanya kalau lebih dari 20 harus punya mesin chopper. Gitu ya. Kecuali kalau punya 5, 7 itu pakai pisau aja bisa dicacah. Gitu. Ya. Berarti ini harus chopper dulu. Ya. Artis. Saya chopper. Ini cuma contoh aja, Pak ya. Ya. Terus apa lagi, Mas, bahannya? Ini bahan apa ini? Ini tumpi jagung. Tumpi jagung. Tumpi jagungnya beli di mana, Mas? Ya, ada di Sidoarjo. Silakan ya. Ada. Berapa harganya satu kilonya? 2.000. 2.000. Lah ini kapasitasnya berapa? Volumenya? 30. 30. Oh, ini tumpi jagung. Tumpi jagung. Tumpi jagung itu dari selepan janggel-janggel itu paling ya, janggel di selep ya, ya seperti ini jadinya. Oh gitu. Ayo tapi sekarang di mesinnya harus besar. Oh gitu. Kalau kita mesin ini enggak kuat. Kita bikin contoh titik ae, Bang, contoh ae. Titik ae bisa mulai wis. Nah, ini tumpi. Tumpinya ditaruh situ. Ini bahan apa lagi, Pak, ini, Pak? Kulit singkong kering. Kulit singkong kering. Oh. Ini limbah ya, kering. Limbah tapi harus kering ya. Iya. Gak boleh basah. Ini bahannya sudah siap semua ya, Pak. Ya. Dan utamanya ini adalah kulit singkong. Kulit singkong. Ya. Kemudian rumput ya. Iya, rumput. Rumput ini 70% tadi ya. Iya, 70%. Terus tumpi jagung 10%. Tumpi jagung 10%. Terus dedaknya. Dedaknya 10%. Ini ya. Iya. Terus ini apa ini? Sintrat.
berapa persen? 10. Ini konsentrat yang beli di pabrik? Iya. Pabrikannya? Iya. Terus yang di botol ini namanya? Probiotik. Probiotik. Iya. Terus? Tetes. Iya. Iya. Nah, terus cara menggunakannya bagaimana? Ya ini kita tetes. Semua bahan dicampur? Iya. Terus tetes itu dicampur air? Iya. Airnya air. Berapa liter? Ya kalau satu kuintal kira-kira 12 liter. 12 liter, 10 ya, liter gitu 10 ya? 10 liter sampai 12 lah. Gitu ya? Iya. Itu tetes tebu? Iya. Kemudian ditambah ini berapa banyak? Usah botol ini, Kak ya. Ini berapa? 6 tutup. 6 tutupnya ini? Iya. Dicampur di situ? Oke. Ini 6 tutup. Ya. Ini terus diaduk-aduk. Terus diaduk-aduk. Nah, ini kan rumput. Iya, itu rumput. Ini sudah ada tumis jagung ya. Ini kan tumis jagung. Iya, tumis jagung. Nah, setelah diaduk-aduk seperti ini rata, usahakan rata teman-teman ya. Usahakan rata, kemudian dikasih campuran. Itu tadi probiotik. Nah tujuannya dikasih probiotik sama tetes tebu tadi itu. Tetes tebu itu kan untuk makannya probiotik. Fungsi probiotik ini untuk memecah serat pakan ini, biar membantu pekerjaan rumen. Rumen itu alat organ apa namanya pencernakan yang ada di dalam perut domba-domba kita, sehingga cepat diurai. Nah, ini jangan lupa ini ya tadi tetes tetes probiotik ya. Nah ini langsung di dituangkan mas. Nah gini caranya. Tapi nggak busuk nanti ya? Nggak. Sudah selesai. Ini dimasukkan ke tong ebaya. Cara memasukkan tong seperti ini, Pak ya. Iya. Ini harus diinjak-injak terus. Kenapa pakai diinjak-injak ini, Pak? Biar kedap udara, biar enggak istilahnya enggak kena angin. Iya. Ya, nanti kalau kena angin terjadi kebusukan. Busuk ya. Ada rongga-rongganya gitu ya. Iya. Harus penuh seperti ini ya. Iya, harus. Harus penuh seperti ini. Terus ini di peram disimpan berapa lama? Sampai 2 bulan, 3 bulan bisa. Bisa. Paling cepat, paling cepat. Paling cepat satu minggu. Satu minggu semateng ya? Baru bisa dibuka. Kasihkan. Dibuka dulu, biar alkoholnya itu keluar. Diangin-anginkan. Diangin-anginkan, biar nggak pengaruh kalau kambingnya itu hamil, bisa nanti keguguran. Oh gitu, kalau langsung ya? Iya, kalau kena harus alkohol. Diangin, harus diangin-anginkan dulu ya? Iya. Ya. Oke. Ini sudah umur berapa hari ini, Pak? Yang ini, yang sudah dipanen ini? Yang ini mau di ini satu minggu. Satu minggu ya? Ya, ya masih hijau. Ini ya kurang lama. Itu kalau 2 bulan gitu rumputnya juga hijau begini, enggak ya? Berubah ya? Tetap. Berubah. Yang penting enggak kedap udara tadi. Ya, terus ciri-cirinya kalau yang mateng gimana? Ya, nanti dibuka aja baunya seperti tape. Sudah mateng ya? Ya. Iya. Oke. Ini di pasir ya. Tandanya ya. Langsung lahap pasan. Ini memberi makannya berapa kali, Pak San? 2 kali, Mas. 2 kali satu hari ya? Iya. Ya, jam 8:30. Oh iya, kita lihat. Jam 8. Pan, kalau sorenya? Iya. Sore 3:30 sampai 5:30 paling lambat gitu. Coba kita cek. Lahap teman-teman ini. Hasil fermentasi. Kita lihat ke kandang yang satunya, yang blok ini luar biasa. Padahal ini tadi sudah dikasih makan ya domba ini. Sudah. Ya. Tapi dikasih makan lagi, lahap lagi. Ya. Berarti kayak kangkung juga bisa ya dicoper terus di malah fermentasi. Kangkung malah bagus. Yeah.
Pak San, terima kasih Pak San ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.